Hai Santi, berbaliklah. Siluman. Iya kali ya. Badannya biru-biru, matanya melotot. Ya ampun, subuh-subuh udah dibawa ke rumah sakit. Dokter aja angkat tangan, tahu nggak, Bu? Masya Allah, sampai separah begitu. Aneh ya. Eh, Bu, biasanya kalau orang udah patah kobra itu, langsung mati loh, Bu. Eh, jangan-jangan itu ular kiriman kali ya, Bu, ya? Masa sih? Pasti ada yang syirik sama Bu Santi. Tidak mungkin. Ibu Santi itu kan orang yang alim. Betul. Berbudi. Betul. Heran. Siapa sih orang yang tega melakukan perbuatan sihir seperti itu? Padahal dia itu orang baik sekali. Betul, Bu. Ibu-ibu, daripada kita berdebat di sini, lebih baik kita jenguk rumahnya saja, Bu. Ya, kalau begitu kita pergi. Bangun. Kenapa ular itu harus menggigit kamu, San? Kenapa bukan aku aja? Aku gak punya anak, gak punya suami. Gak akan ada yang menangisi kematian aku, San. Kamu terlalu baik, San. Aku gak rela kamu pergi dengan cara seperti ini, San. Bapak, kenapa ibu gak bangun-bangun? Ibu meninggal ya, Pak? Sayang, kamu jangan ngomong seperti itu. Orang sabar seperti ibu, sayang Allah, kamu berdoa ya, biar ibu selamat. Bapak bohong. Kata dokter, ibu gak punya harapan lagi buat Mia. Ibu meninggal ya, Pak? Sayang, jangan begitu. Semuanya jadi kacau! Kamu kelaparan kan? Rasakan! Aku tidak akan memberimu makan hari ini! Kamu sudah bertindak bodoh! Seharusnya Santi sudah mati semalam, tapi kamu malah membuatnya koma! Bodoh! Bodoh! Semua orang akan berpikiran macam-macam. Mereka pasti curiga. Dasar bodoh! Bodoh! Jika jalan untuk ular pembangkang seperti kamu! Ingat! Aku ini adalah majikanmu! Dan kamu harus menuruti semua perintahku! Loh, 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 Neng.
kemana? Kemana? Lihat dong bawa koper mau kemana? Mau kabur? Oh, mau kabur. Jangan ketawa-ketawa, Gundul. Kasih gue kuncinya buruan, mana? Nggak boleh, nanti Ustadz marah. Nadira, kalau kamu pikir kamu bisa keluar dari rumah ini, kamu salah. Salah? Salah apaan gue? Hah? Kalau gue mau kabur, terserah gue dong. Ini bukan rumah gue dan gue nggak betah di sini. Gue mau kabur. Nadira, sekali lagi saya ingatkan, jangan coba-coba kabur dari rumah ini. Lo sampai sekarang masih bisa nahan gue. Tapi waktu lo nggak ngeh, lo nggak sadar, gue akan kabur. Lo lihat aja. Malam ini aku akan menyadarkanmu bagaimana rasanya kesakitan. Perih ya. Seharusnya dari dulu aku sudah melakukannya. Aku suka sekali menyiksamu. Aku senang melihatmu menderita. Mau aku tambah lagi penderitaanmu? Hah? Hah? Ini belum seberapa dibanding rasa marahku. Aku benci sekali melihat kesuksesanmu. Padahal aku ini lebih cantik. Aku kembang desa di kampung ini. Tetapi kenapa mesti kamu yang mendapatkan lelaki tampan, kaya, dan setia? Sementara aku hanyalah seorang janda yang ditinggal laki-laki peselingkuh. Tapi kamu senang dengan aku, kan? Kamu senang, kan? Jawab! Sabarlah amat, cepat atau lambat Allah pasti akan memberikan jalan untuk kesembuhan istrimu. Iya, Pak. Ayo Pak pulang, Mia takut Ibu didatangi ular lagi. Ayo Pak. Pak belum puas kalau belum melihat kamu mati. Tapi sebelum hari kematianmu datang, aku harus menyiksamu lebih dulu. Dan setelah itu, aku akan memiliki suamimu yang kaya dan tampan itu. Semakin cantik menggunakan jilbab ini. Terima kasih, Yulia. Kau mau mengurus Santi. Saya nggak tahu jadinya kalau nggak ada kamu. Saya hanya mencoba menjadi sahabat yang baik untuk Santi. Saya harap Akang tidak keberatan. Tidak. Justru saya berterima kasih karena saya memang butuh orang yang merawat Santi. Karena saya nggak sanggup melihat penderitaan Santi. Menangislah, Kang.
keluarkan air mata Akang. Saya mengerti. Sekarang Akang butuh teman untuk berbagi rasa. Tante Yuli kok belum pulang? Mia kan mau tidur sama Bapak dan Ibu. Pulang, Gi. Maaf, Yulia. Saya pulang dulu ya, kan? Mia. Terima kasih, Mia. Anak sialan. Nanti akan ada gilirannya untuk kamu. Kamu akan aku pisahkan dari bapakmu. Tunggu saja anak cerewet. Aku tidak main-main. Mia mati, tapi kamu malah kabur. Kamu membuat aku marah. Akan ku kembalikan kamu pada yang jirgo. Kamu kebenaran bukan menjadi pengajar, tapi menjadi pembayar. Menyebar semua orang yang aku benci. Panen kita hari ini, bulan ini bagus, memuaskan juragan. Alhamdulillah, juragan. Papa. Nah, kalau gitu saya pamit dulu juragan. Iya, iya, Sep. Ya, terima kasih, Sep. Bentar. Iya, maaf Pak. Saya terpaksa nganterin Mia pulang. Abisnya tadi di sekolah dia jerit-jerit ketakutan. Katanya didatangin ular. Semenjak ibunya dipatuk ular itu, Mia jadi sering berhalusinasi. Kurang ajar. Ngapain si Iis di situ? Dia pasti mau menggoda si Ahmad. Dasar perempuan pinal. Kamu nggak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Mia, ibu guru pulang dulu ya. Mia udah nggak apa-apa kan? Misi, Pak. Ya, makasih. Lihat saja, Iis. Apa yang akan aku lakukan untuk perawan tua seperti kamu? Thank you.
La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Tat, ngapain sih air butek gitu pakai dipoto-poto segala? Kayak nggak ada kerjaan aja. Jauh-jauh datang ke sini, kirain John yang mau jadiin model. Nggak taunya malah motretin empang. John, ini bukan empang. Ini danau alam. Coba kamu lihat lahan kosong di sekitarnya. Ini kalau dijadikan resort yang ramah lingkungan. Wah, saya bisa bayangin betapa indahnya. Gimana sih, Tat? Tempat serem begini malah dibilang indah. Dibayar berapa juga John mah nggak mau kalau suruh tinggal di sini. John. Saya merasakan sesuatu yang tidak enak di sini. Tat, John bercanda, Tat. Saya merasakan kemarahan, emosi, rasa curiga, rasa dendam. Kamu ngomong apa sih, Tat? Semuanya terjadi di desa ini. Benar-benar mengerikan. Ular. Hah? Ular? Iya. Ada seekor ular menuju ke sini. Ular, Tat. Ular. Ini ular siluman. Mati. Kami akan membunuhnya. Kita bawa aja sekarang, Pak. Permisi. Maaf, saudara-saudara. Maaf. Kalau boleh saya tahu kenapa saudara-saudara ingin berlomba mau membunuh ular itu? Ada apa? Ini ular siluman, Pak. Ular pembunuh. Sudah banyak korban jatuh. Iya, Pak. Ibu Kudaragan Ahmad dan Ibu Guru Iis. Sampai sekarang korbannya belum dikuburin. Malah jenazahnya nggak ada yang berani nyolatin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana mungkin jenazah seorang muslim belum dikuburkan dan dibiarkan menderita di akhir hayatnya? Dengan sekarang kita ke rumahnya aja, Pak. Ayo. Waalaikumsalam. Maaf, kenapa bapak-bapak masih ada di luar? Bukankah yang meninggal itu seorang muslimah? Anda ini siapa? Dan untuk apa Anda mencampuri urusan desa kami? Lu. Maaf, saudara-saudara. Saudara-saudara ini jangan dulu berprasangka buruk sama majikan saya. Beliau ini ustaz. Biasa dipanggil Ustaz Dafa. Maaf, bapak-bapak. Saya datang karena memang harus datang. Bukankah sudah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mensolatkan jenazah? Fardu kifayah hukumnya. Kalau kita tidak melakukan itu akan berdosa. Dan saya tidak mau termasuk ke dalam orang-orang yang berdosa itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ini benar. Saya pun sekarang merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Iis. Istri saya dipatuk ular. Tapi bedanya, dia masih bernyawa. Dan saya dapat merasakan penderitaan istri saya. Mudah-mudahan dia tidak seperti Iis. Meninggal tanpa ada yang mensolatinya. Kita tunggu apa lagi? Sebaiknya kita ke dalam semua. Ayo. Tapi kami takut, Ustaz. Katanya kematian Ibu Guru Iis sangat tidak wajar. Dikhawatirkan ular siluman pembunuh akan membalas dendam orang-orang yang mensolati jenazahnya. Kami semua jadi takut, Ustaz. Omong kosong dari mana itu? Siapa? Siapa yang sudah menyebarkan kebohongan seperti ini? Aki Durga yang mengatakannya, Ustaz. Aki Durga?
Jah itu terkenal sebagai pawang ular paling sakti di kampung ini. Maaf. Kalau Aki Durga yang menyebarkan ini semua, menurut saya seharusnya dia ada di sini. Dia sudah memprovokasi kalian. Mana dia sekarang? Di mana? Saya tidak melihat dia di sini. Curigai dari dia. Dia bukan cuma dicurigai, tapi harus dibasmi. Dibasmi? Dia akan menjadi hama pembunuh. Energi positif yang ada dalam dirinya sangat luar biasa dan bahaya buat kita. Bahaya? Apa maksud Aki? Apa yang diamalkannya bertentangan dengan ilmu yang aku miliki. Laki-laki itu bisa menjadi bencana buat kita. Terutama bencana buat kamu. Cepat atau lambat, kamu akan dibinasakannya. Apa? Membinasakan saya? Ya. Tidak. Itu tidak boleh terjadi. Aku harus melakukan sesuatu untuk mengelabui Ustadz itu. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mensolatkan almarhumah. Sekarang kita tinggal menguburkannya. Baik, Pak Ustadz. Iis! Mana Iis? Saya mau lihat Iis. Kenapa kamu ninggalin saya? Saya ini sahabat kamu, Is. Saya belum sempat balas budi sama kamu. Cukup, Nona, cukup. Beliau jangan ditangisi. Kasihan. Kasihan jenazahnya. Yang dibutuhkan almarhumah bukan air mata, tapi doa. Doa yang bisa melampaukan jalannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya sedih sekali, Ustaz. Kenapa Iis bisa pergi dengan cara tangis seperti ini? Bahkan saya nggak sanggup melihat kondisi mayatnya. Dia sahabat saya, Ustaz. Tabah. Biar kami di sini menguburkannya. Kamu gak bisa lagi menggoda Ahmad. Laki-laki itu milik saya. Sekarang giliran Santi yang harus aku habisi. Akhiri hidupmu. Sudah cukup aku membiarkanmu hidup dan membuat semua orang bersimpati padamu. Sialan. Sakit aja masih disayang sama orang. Tapi aku jamin, hari ini tidak akan ada lagi yang sayang sama kamu. Dengan tali ini, kamu akan meregang nyawa di hadapanku. Thank you.
dan kalian juga akan jadi hantu gentayangan. Di alam sana, insya Allah kita akan dipertemukan sama pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu berani buka mulut, saya akan bunuh ibu kamu. Mia! Bapak, Mia takut! Sudahlah, Akang. Biar Mia aku yang urus. Dia berhalusinasi lagi. Dia bilang dia melihat ular di rumah, tapi aku nggak melihat apa-apa. Pokoknya, Akang nggak usah khawatir. Sekarang aku akan mengajak Mia pulang dan aku akan mengajak dia sholat bersama. Ya. Mia, Mia jangan nakal ya. Mia ikuti saja nasihat Tante Yuli. Saya permisi dulu ya, Akang. Bapak, Ibu Mia takut. Bapak. Maaf, Pak Ustadz. Anak saya sering berhalusinasi belakangan ini. Tapi bagaimana aku yang dikatakannya memang benar. Maksud Pak Ustadz? Firasat saya mengatakan ada sesuatu yang buruk terjadi di rumah Anda. Sini kamu! Sini! Bapak! Sini! Kurang ajar kamu ya! Berani-beraninya kamu buka mulut! Sekarang juga kamu aku hukum! Agi Durga! Sekarang sudah waktunya. Keluarkan ular yang Aki janjikan untuk saya. Raja Kobra. Mana dia, Aki? Mana dia? Aku akan keluarkan Raja Kobra ini untukmu. Tapi mana tebusannya? Aki Durga, tenang saja. Setelah tugas kita selesai, semua harta ini aku miliki, kita akan bagi dua. Sini kamu, sini, sini. Ular ini tinggal menunggu perintahmu. Sekarang katakan, apa yang harus dilakukan untukmu? Aku mau ular itu mematuk anak ini. Kita tidak terpikirkan. Dari sekian banyak rumah di desa ini, hanya rumah Yuli yang selalu tertutup. Iya ya. Lampunya selalu padam. Pasti ada yang nggak beres. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, tunggu dulu. Apa yang Pak Ustadz ingin lakukan? Kita semua sudah masuk ke rumah Yuli tanpa seizinnya. Ya, berharap aja yang kita lakukan ini tidak salah. Kebatilan harus kita perangi, dan itu sah. Walaupun nyawa taruhannya. Kamar itu. Ayo kita ke sana. Astaghfirullahaladzim. Pak Ustadz, apaan ini Pak Ustadz? Jadi Yulia orangnya? Iya. Wanita itu adalah musuh dalam selimut. Bapak! Aduh,
Ayo berteriak. Bapakmu tidak akan datang. Dia sedang sibuk tayangan di rumah si Iis. Perempuan itu sudah berhasil kubunuh. Dan sekarang kalian berdua yang akan aku bunuh. Ular, cepat patuk mereka. Cepat, bunuh dia. Cepat, ular, cepat. Patuk dia, cepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmihi sayyun fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmihi sayyun fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Ular itu tidak akan membunuh anak tidak berdosa ini, Yulia. Malah sebaliknya, dia akan menuntut balas sama kamu. Karena kamu sudah meletakkan iblis di dalamnya. Kamu pikir dengan sihir kamu bisa mendapatkan segalanya. Kamu salah. Kamu benar-benar salah, Yulia. Kamu lupa. Allah lah yang berada di atas segala-galanya. Allah Ta'ala. Allah. Mana perempuan anak itu? Mana? Saya harus menuntut balas. Mana dia? Sabar. Tahan emosi. Anak istri saya, Pak Ustadz. Tahan emosi kalian. Tapi Pak Ustadz, anak istri saya. Sabar. Percayalah. Setiap perbuatan buruk pasti ada ganjarannya. Tugas kita sebagai manusia cuma menyebarkan kebaikan. Istighfar. Lakukan sesuatu, Ki. Suruh ular bodoh ini bekerja. Dasar ular bodoh. Kamu sudah mulai membuatku marah. Dasar ular bodoh. Ular sialan. Ular keparat. Kamu, Yulia. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan kesembuhan kepada Anda. Apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin minta maaf. Aku sudah maafkan kamu. Sepertinya dia mau bertobat. Kembalilah ke jalan Allah, Yulia. Mari kita sama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat. Saya akan tuntun kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Pemirsa, apa yang Anda lihat tadi adalah kisah nyata. Dan ini terjadi di antara kita. Banyak dari umat manusia yang kemudian menghalalkan segala macam cara ketika dia ingin mencapai tujuannya. Kalau Anda dalam kondisi seperti Yulia tadi, maka segera bertobat. Tobat adalah jalan satu-satunya yang harus kita lakukan ketika kita masuk ke lubang yang telah disiapkan oleh setan dalam kemusyrikan. Memakai jasa sihir dalam bentuk apapun diharamkan dalam ajaran Islam. Kalau Anda seorang muslimah, Anda seorang mukmin, maka jangan lakukan jasa sihir ini dimanapun Anda berada. Ketika Anda ingin mencapai sebuah tujuan apapun dalam bisnis, meraih sukses, meraih cita-cita apapun, jangan lakukan sihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam sanad yang jayyid bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara au tutayyira lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu. Bukan dari umatku orang yang bertatoyuh merasa sial, dan orang yang senang menjadi dukun, dan orang yang minta jasa seorang dukun. Kita datang ke dukun, syirik. Kemudian orang yang menjadi penyihir, dan orang yang minta jasa tukang sihir. Kita datang ke tukang sihir, na'udzubillah. Allah memberikan balasan bukan saja kemusyrikan, tetapi kita bisa mati dalam kondisi kufur kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Mari saudara-saudara, apabila Anda dalam kondisi seperti ini, bertobatlah. Itu adalah jalan yang terbaik.